Nota pembelaannya, Saudara, Verdi Sambo tetap membantah merencanakan pembunuhan Yosua. Keluarga Yosua pun meminta majelis hakim bisa adil dalam memberikan putusan nantinya. Setelah menyaksikan sidang pledoi Verdi Sambo, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menyatakan bahwa membantah adalah hak terdakwa. Tetapi ia berharap majelis hakim bisa menjatuhkan vonis yang terberat untuk Verdi Sambo. Ayah Yosua juga menilai permintaan maaf Sambo tidak tulus. Membantah itu hak dia, setiap hak terdakwa. Jadi oleh karena itu kita ya di sana kan ada majelis hakim untuk menilainya. Ya kami sangat berharap pasal 340 diterapkan untuk dia. Di dalamnya itu kan hukuman mati, seumur hidup, dan paling lama tahanan penjara 20 tahun. Kemarin kan dia sudah dituntut seumur hidup. Kami sangat berharap hukuman maksimal, hukuman mati. Biar jangan ada lagi di kemudian hari sambo-sambo berikutnya. Itu permintaan maaf itu hanyalah simbolik gitu. Dari ragu wajahnya, dari awal pun tidak ada rasa penyesalan dia, saya lihat. Seolah-olah ada unsur dendam di wajahnya itu.